Halo Weekenders, jika ingin merasakan kesegaran es gempol pleret, salah satu tempat yang bisa dikunjungi di kota Solo adalah Pasar Gede. Tonton videonya sampai habis ya, jangan lupa like dan subscribe. Penjual es gempol pleret di Pasar Gede tidak hanya satu. Ketika Anda masuk Pasar Gede melalui pintu utama, sudah ada penjual yang menjajakan es gempol pleret. Nantinya, ada beberapa penjual es legendaris ini di dalam pasar. Nah, ini dia salah satunya es dawet telasi Mbak Gendok. Kalian bisa juga minum di sini, nanti disediakan tempat duduk dan juga meja kecil, lalu juga bisa dibungkus. Menu-menu di sini termasuk es gempol pleret, dibanderol dengan harga Rp8.000 saja. Nah, es ini terdiri dari adonan gempol dan pleret yang terbuat dari tepung beras. Gempol dan pleret kemudian disiram dengan santan. Sebagai pemanis, biasanya santan diberi air gula jawa. Tentu, agar semakin menambah kesegaran, es batu terus ditambahkan agar lengkap menjadi es gempol pleret. Kuah air santan yang diberi air gula jawa terasa begitu menggoda, terutama ketika haus melanda di hari yang panas. Usai sedikit menyeruput kuah untuk mengusir dahaga, saatnya giliran menyantap gempol dan pleret. Dua adonan itu rasanya gurih. Jika disantap bersama kuah yang sudah diberi gula jawa, maka rasanya akan sangat berwarna di lidah. Gimana Weekenders? Tertarik mencoba? Langsung saja datang ke Pasar Gede, Solo. Tonton terus video lainnya hanya di weekend.id.